Tepatnya ada di bioskop Atom Citerep. Di sini adalah bioskop yang terbengkalai alias tidak dipakai lagi, udah lama banget. Dan di sini saya pengen mengadakan challenge, ya. Challenge-nya itu saya di sini insya Allah bareng sama Demian dan juga Sarah istrinya. Saya pengen cari tahu kira-kira nih bioskop ini tuh katanya angker ya. Tapi saya sih antara percaya nggak percaya, sebenarnya pengen ngebuktiin juga seperti apa dalamnya. Terus juga sebenarnya ada gak sih yang namanya penunggu-penunggu sini? Astagfirullahaladzim, maaf. Jadi selain untuk cari tahu tentang keberadaan makhluk-makhluk yang ada di sini, dan saya pengen ngadain challenge yaitu makan samyang di bioskop Atom yang banyak hantunya. Gila ya, ini udah pedes banget loh. Udah pedes, tambahin banyak setannya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam karena Damian sama Sarah sudah menunggu di dalam. Yuk, kita sekarang langsung masuk ke dalam untuk cobain samyang challenge bareng sama Damian dan juga Sarah. Check it out. Oke, dan seperti kalian dengar, sekarang ini lagi azan maghrib. Ini pas banget jam 6 dan ini belum maghrib. Gila, gue gak ada yang sama yang challenge, tapi adanya di bioskop Atom yang sudah terbengkalai selama dari tahun 97, jadi sebelum kerusuhan ini udah kosong. Bismillah ya, semoga tidak ada apa-apa dan mudah-mudahan challenge saya untuk makan samyang bareng sama Demian dan juga Sarah bakal terlaksana dengan baik. Kita coba ke dalam. Yuk, aman. Oke. Sekarang kita sudah ada di depan sebuah tempat yang kursinya katanya banyak di sini. Ya, kita mau ketemu sama Demian istrinya dan juga para tim-timnya. Seperti apa? Nih, ya. Wets. Wih, ada Lutfi. Woi, Bro. Baik. Sebelum ini dia nih Kak Sarah. Ya, hai. Hai. Udah siap-siap senter karena di dalam tidak ada listrik ya, Chan. Lampu nggak ada. Tidak ada listrik. Enggak. Emang ini tempat apa sih, Kak? Saya jadi deg-degan ya beneran deh. Ini bioskop yang udah kosong dari tahun 97. Dari kosong dari tahun 97. Hmm. Berarti lama juga ya kosong ya? Hmm. Saya juga mau in-frame dong. Yeay, ada Pak Demian. Demian Aditya. Saya yang pegang. Oke, kalau gitu sekarang kita bakal... Kita mau nge-set dulu yuk. Nge-set biar dulu. Enak duduknya dan makannya juga enak ya. Oh iya, tadi juga kita bakal bikin samyangnya berarti ya. Oke. Ada samyang yang baru selesai direbus, belum diaduk. Sekarang nih. Oke. Ini samyangnya. Dan sulap. Nah, ya ada dia samyangnya. Ada kerupuknya, kurang nasi deh. Oke, itu jadi dan sekarang saatnya kita sempurna challenge makan samyang di dalam bioskop yang sudah kosong dari tahun 97. Sempurna. Yuk kita masuk ya. Kalau tunggu dulu. Semua gue deg-degan. Ya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ini benar-benar gelap loh. Buatkan mentalmu jangan asik. Ya Allah. Hati-hati ya jalannya ya. Assalamualaikum. Jalan. Assalamualaikum. Lihat bawah, lihat bawah. Oke. Oke, air ya, makanannya ada. Kak Sarah, ini gue udah bekal, Kak. Assalamualaikum. Adem. Aduh. Ini sebenarnya gue dari kemarin-kemarin ketika Kak Sarah nawarin di programnya itu kemarin apa? Masih dunia lain, aku nggak selalu nolak lo ikut untuk ikutan. Cuma kali ini, ya mau nggak mau ya. Iya. Kita ke kanan dulu, kasih tahu dulu. Oh, kanan dulu, ya. Oke, kanan dulu. Ini teater 2 nih. Satu. Teater 1, sorry. Ini teater 1 yang posisi nyerang. Assalamualaikum. Boleh kan? Assalamualaikum.
Oke, okay. Atapnya juga udah mulai jebol kayak. Iya tuh. Udah tahun 97. Dia dibangunnya tahun 70-an kayaknya. Okay. Nah, ini namanya Teater Kursi Merah. Teater Kursi Merah sini. Ya, itu maksudnya apa namanya, di sini sih memang bisa dibilang banyak. Oh ya, kalau menurut Sarah sih katanya ada beberapa makhluk yang lewat sini ya. Iya. Nah, kita mainnya enggak di sini. Kita enggak di sini kok. Kita enggak di sini. Di mana mainnya? Teater kita mainnya 2. Di Teater 2. Oh, kursi berarti biru. berarti enggak lebih serem dari ini kan? Lebih kecil. Coba, lebih kecil. Kecil, ya. Lebih kecil. Oh, berarti ya. Aman dong. Aman. Oke, kita lihat. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Awas bawah, dan ini gak ada jebakan Batman ya? ada ranjau-ranjau dikit. Hati-hati ada ini ya. Gue latas atapnya. Hati-hati ya. Ini pintu masuk ya. Hati-hati ya teman-teman. Yuk. Oke. Okay. Kepalanya agak nunggu sedikit. Ini biru warnanya ya? Ya, ini yang di atas dua. Berarti lebih kecil ya? Lebih kecil. Oh, lebih aman kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena lebih kecil kan. Oh, lebih kecil. Nah, Chan nanti akan duduk di Chan nanti akan duduk di kursi nomor 13, Chan. Ya. Gua akan duduk di kursi nomor 13. Nah, Chan. Ini kalau siang kelihatan nggak sih? Enggak ya? Enggak, namanya gelap. Oke. Peraturannya gimana? Gimana? Peraturannya, jadi... Itu dia. Ya Allah. Gue intern deh. Jadi Chan, udah kan bisa dari dulu, kan? Taruh. Ya, mati-mati deh. Oke, peraturannya adalah Chan, Chan harus makan samyang di sini. Dan kita tinggal. Makan samyang di kursi nomor 13 dan kita tinggal. Oke. Ya. Singkat di kursi ini. Sudah tuh ada plastiknya. Udah dibastikin. Coba mungkin Sarah mau cerita dulu maksudnya kenapa di kursi nomor 13 loh. Jadi katanya di yang bioskop teater 2 ini di kursi 13 itu ada yang memang penunggunya yang suka banget dengan kursi nomor 13. Cewek. Cewek. Mm-hmm. Terus kedua di ujung sana tuh loh. Tuh, oh, lebih iya. Di ujung ini sana ada X-nya. Ada X. Nah, ada X-nya nih. Kemarin tuh kita ngeliat ada satu gede banget di sini. Assalamualaikum semuanya. Okay. Udah, gitu aja. Kalau nyerah gimana, Love Chan? Kalau nyerah ya pokoknya nanti lambaikan tangan. Lambaikan ya, tangan. Tipe-tipe ya, tipe-tipe ya. Terus nanti kita akan jemput gitu. Besok jemputnya? Sekarang aja, jangan lama-lama. Nanti udah dekat loh. Silakan Chan duduk. Silakan Chan duduk. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak usah nyender ya. Kenapa emang kak? Kotor. Kenapa-napa? Maaf ya. Kotor kak. Ntar saya dimarahin sama fansnya, jangan-jangan kotor ya. Bener. Silahkan jawab pak ya. Jangan ngulur waktu ya pak. Iya betul. Sini kak. Iya yang itu ya. Sini pak Dem. Iya. Assalamualaikum. Itu asap-asap apa tuh? Rokok. Oh, pikir dupa. Maaf. Assalamualaikum. Maaf ya. Warna. Samyangnya tolong diberikan. Assalamualaikum. Maaf nomor 13 numpang duduk.
merinding ya Allah, beneran ini demi Allah merinding. Eh, boleh doa dulu gak sih? Boleh. Doa dulu ya. Oke. Amin. Amin. Kan kalau mau makan harus berdoa. Iya benar. Benar. Dah. Permisi. Ya, siap ya. Eh, gini kursinya. Kok gini? Pindah-pindah. Ambil aja, ambil. Ambil plastiknya. Ambil plastiknya. Ambil plastiknya. Makin naik, makin naik. Oke. Oh, di sono? Iya. Naik satu lagi. Naik satu lagi, naik satu lagi. Itu kok ada polis lain sih itu? Iya, enggak apa-apa, udah ambil aja. Oke. Nanti kita buka. Ayo. Apa? Polis lainnya. Iya. Tuh. Oh, ini penunggunya. Ya Allah, ini beneran loh ini. Keringetan tadi ya. Beneran juga. Padahal ini dingin, Bang. Iya. Keringetan tadi ya. Tempat yang udah disediain tadi. Deg-degan demi Allah. Tadi udah sholat maghrib. Luar biasa ya. Assalamualaikum, maaf numpang ya. Jadi lagi naik lagi. Kayaknya digiring ke atas nih. Enggak. Oh ya, enggak. Duduk ya. Enggak. Ramai loh ini loh. Maksudnya ramai kan ada orang ada. Ya, tapi ntar kan ditinggal. Enggak ada orang. Pakai ini nggak? Pakai kerupuk nggak? Sit bisa. Boleh. Pakai nasi ada. Ini apa? Maaf ya. Jangan bercanda. Kamera ngeblur dengan sendirinya. Kerupuknya mau saya bukain ya? Soalnya kotor banget ini. Ini terus terang aku sebenarnya punya asam lambung. Ini sebenarnya makan ginian sih udah tantangan ya. Terus tempat ini ya. Taruh dulu. Itu ini harus habis kak. Ada panggungnya kan dia, aja ya, loh. Ada kayu. Ya. Sekuatnya, karena aja. Chan punya nggak kuat perutnya kasihan, kita masih kasihan loh sama Chan ya, jadi masih ya udahlah nggak kalau nggak habis apa. Apa Chan? Ya, tapi kan ada teman gue tuh, kalau kayak ini pakai tripod. Ngomong suka sembarangan ini. Ya, nggak percaya cemburin. Iya. Cukup ya kerupuknya? Padem mau nggak mau nemenin Padem? Ya.